Elah, Bang, Bang. Ketimbang motor lo dipinjem si Mul. Gaya lo udah kayak kehilangan anak aja lo. Gak usah dipikirin. Gua aja dulu ya. Pernah nih motor gua ditarik sama Dela. Gua nyantai aja, happy aja. Gitu. Iya gak? Oke. Ya lo ngomong pada enak semua. Yang ngerasain pan gua. Kalau Tatang kenapa-napa gimana? Motor-motor begitu aja dipikirin. Ini meja truk ya. Gagak tuh, mulut lu tuh. Gua sumpel make anak catur lu ya. Hari ini sepi ya, gak ada orderan. Nasi? Kayaknya biasa aja deh. Beneran deh, ini dari tadi HP gue sepi banget, gak ada yang order. Gue mau nanya deh. Lu tuh pengen banget ya jadi best driver. Iya, gue tuh pengen nunjukin kalau gue tuh bisa jadi yang terbaik. Gitu. Kalau gue sih aja, woles, santai. Gue udah jadi driver sesuai aturan. Berarti gak seru kalau kayak gitu. Tau gak ya, kalau masih muda itu harus punya semangat, punya cita-cita. Nanti kalau tua nyesel loh. Pas gue tujuan. Pok, makan dong. Pok. Kenapa jadi bengong? Oh iya. Mau makan pakai apa? Saya mau makan pakai telur bulet, ame tempe orek, jangan lupa sambelin. Iya. Woi, Pok. Iya tahu. Nasi seporsi pakai teri, mie sama gorengan. Pok. Kan tadi saya bilang saya mau makan pakai telur bulet sama tempe orek, sambelin dah. Gitu, maaf soalnya lagi gak konsen nih. Perut saya nih lebih gak konsen dari pagi, belum makan kok. Udah cepetan. Iya, tungguin deh, tungguin. Agak pakai lama, ah. Oh, minta mie 2, kelapa 1, es kelapa, ya. Sama. Josh, kamu kok kesini sama siapa? Mas Eno? Oh, tadi Mas Eno nganterin Josh gitu kesini. Kita lagi mau makan. Mau gabung gak, Sar? Aku udah makan. Makasih. Kamu lihat Asna? Gak tahu kalau Mbak Asna. Lagian kenapa sih Josh nyariinnya Mbak Asna melulu? Ya Josh kan sukanya sama Asna. Masa nyarinya Mul? Kerja lagi. Pok, jadi berapa ya semuanya? Itu 15.000. Mpo tahu aja, duitnya cuma 15.000. Makasih ya. Sama-sama. Nanti sering-sering main kesini, makan di sini. Iya, tapi Mpo jangan bengong-bengong. Ntar gak laku-laku dagangnya. Iya, udah diingetin. Oh iya, Pok. Mpo kenal sama yang namanya Bu Mawar gak? Itu saya, ada apa ya? Ini. Saya mau nganterin bingkisan nih buat Ibu Mawar. Jalan ke Donong nomor 33. Mbak tahu? Tahu, udah saya itu mah. Mas, udah ditungguin tahu dari tadi. Ya, mana tahu kalau itu punya Mpok. Oh iya nih. Tanda terimanya potong tangan dulu ya. Iya. Aji ambil. Ada orderan. Lah, lumayan. Kok dia kok enggak ada sih? Kok enggak ada ya Mas Eno ya? Sorry nih, bukannya sombong, cuma congkak dikit. Coba, habisin makna dulu ya. Siap, Jos. Bukan ya, pun minta diganti apa gimana? Kok enggak masuk ya? Span. Kamu, kenapa? Jos. Kok mau-maunya sih diajarin kayak gitu? It's fun. Gantar. Sorry. Aku pergi dulu ya. It's okay. Kamu mau kemana?
Boleh aku pesan Oke Jack sama kamu? Kamu serius? Iya. Katanya kamu mau nungguin Mbak Asna? Iya, but I can't find her. I don't know where she is. Oke, kalau gitu kita pergi. Tapi ordernya lewat itu ya, aplikasi. Pasti dong. Oke, jalan. Ini kamu dihabisin dulu. Gak usah. Masa kita makan tempat lain aja yuk. Okay. Let's go. Udah sampai ya, Pak. Iya, Pak. Saya segera ke sana, Pak. Oh iya, Pak. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Pak. Ini ada-ada aja nih orang. Mesen barang aneh-aneh aja. Apa-apa namanya juga rezeki. Maaf ya, Pak. Tadi saya... Pak. Entah kemana tuh orang. Belum bayar, udah main kabur aja. Halo, Mbak, saya sudah di depan. Wah, penumpangku selormon. Haji Mama Sita. Hero kok naik ojek, Mbak. Yuk, kita bisa berangkat sekarang. Siap. Nih, monggo, ini helmnya. Dipakai hati-hati, bisnya copot. Oke juga nih, Mul. Benar-benar menjalankan safety riding. Ini? Ini, Mas. Iya, Mbak. Berapa semuanya? 10.000. Keluarganya ada yang meninggal ya, Mas? Bukan buat keluarga saya. Ini buat pelanggan saya. Sekarang enak ya. Sembunga aja bisa lewat Oke Jack. Bisa dong. Apa aja juga bisa sama Oke Jack. Kalau minta tolong kali kubur, bisa juga enggak, Mas? Mbak, ada-ada aja pertanyaan masa gali kubur. Gali jodoh aja sekalian. Kasih, Mbak. Senang! Hei, Sally! Beli kembang, siapa yang meninggal? Tahu nih pelanggan gue minta dibeliin kembang 7 rupa. Ya udah balik duluan ya. Apa? Hati-hati ya, Nuk, ya. Mbak, gak gerah pakai baju kayak gini. Enggak kok, Mas. Udah biasa. Tiap hari bajunya begitu. Jangan dong, Mas. Ini pakai baju kayak gini cuma kalau lagi ada event cosplay aja. Keren. Alon-alon asal kelakon, pelan-pelan asal selamat. Saya adalah driver dengan sertifikat safe riding. Makanya saya harus bawa penumpang pelan-pelan biar selamat sesuai dengan peraturan. Oh gitu. Tapi kok motornya Mas berisik banget ya? Iya, knalpotnya diganti. Ini motornya Mas. Emang gak ada standar ketentuan motor yang berlaku di Oke Jack, Mas? Ada sih, Mbak. Ya, gimana? Ini motornya teman saya pinjam. Soalnya tadi ada orderan daripada penumpang nunggu lama, kunci motor saya kan hilang. Ya udah, saya pinjam motor teman saya. Ya, sayang. Untuk peraturan yang ini, Mulyadi nggak patuh. Tapi alasannya karena buru-buru supaya bisa jemput penumpang. Ada benernya juga sih.
Masih bisa gue perhitungkan. Mas, kan masih lampu kuning. Kok udah berhenti sih? Masih bisa jalan loh. Gak apa-apa, Mbak. Daripada saya disambar dari arah berlawanan, malah kecelakaan, Mbak. Simul patuh banget dalam berkendara. Gak sia-sia gue waktu itu ngelulusin dia di ujian safety riding. Oh iya, Mbak. Saya adalah penggemar Sailor Moon, loh. Oh iya? Iya. Berarti Mas bisa nyanyiin soundtrack Sailor Moon, dong? Bisa. Coba. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Aku ingin Sailor Moon. Aku ingin Sailor Moon. Semua ingin Sailor Moon.